selesai itu tidak ditentukan oleh jabatannya. Apakah karena waktu duduk terus dia dikatakan mulia? Belum tentu. Apakah dikatakan orang yang berharta? Apakah semua orang kaya itu akan mulia? Tidak. Apakah karena ketokohannya? Terus karena dia tokoh di tengah masyarakat terus dia dikatakan mulia? Tidak. Islam itu memiliki sebuah standar kemuliaan. Standar kemuliaan di dalam Islam itu dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ukuran itu adalah takwa. Takwa itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi tugas kita sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan sebuah kemuliaan, lakukan saja ketakwaan. Tugas kita lakukan ketakwaan, maka tugas Allah memberikan kemuliaan. Itu pasti, karena itu dari Allah. Akan otomatis Allah berikan kemuliaan ini. Ketika kita menjadikan orang ini, kita sebagai orang yang takwa, lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Otomatis Allah yang bekerja untuk menjadikan kita mulia.